Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini tutorial singkat ya, tapi penting banget nih. Jadi kemarin itu saya mau make ini TWS earphone, tapi yang sebelah kirinya itu mati ya. Jadi yang hidup cuma sebelah kanan, yang kirinya mati. Kayaknya sih ini terdisconnect atau jadi unpairing antara kanan ke kiri. Antara ke kiri ke kanan, karena yang utama kan yang kanan. Yang kiri ngikut ke kanan ya kan, karena intinya ada di kanan. Nah, kayaknya pas saya tidur ke kiri, ini kayak kepencet ininya, akhirnya dia unpair ya. Yang jelas ini jadinya nggak hidup yang sebelah kiri. Mau digimanain, di disconnect, di connect, tetap aja nggak nyambung ya. Sampai gue matiin, gue masukin ke case, ini kan bikin dia disconnect ya, tetap aja nggak bisa. Nah, ternyata caranya nggak susah ya. Caranya cukup mudah, tapi nggak bisa dibilang gampang banget juga. Caranya itu seperti ini. Nah, jadi caranya itu guys, caranya itu kita deketin kayak gini ya. Deketin kayak gini, terus kita pencet bareng-bareng sampai mati dua-duanya. Kayak gini, sampai merah ntar, lama ya. Nah, ini mati, dua-duanya mati ya. Nah, kemudian untuk pairingnya lagi, kita tekan lama lagi nih. Satu, dua, ini bareng ya, harus bareng dan harus berdekatan. Kita pencet dua-duanya bareng. Satu, dua, tiga. Nah, dia akan pairing ya, akan melakukan proses pairing. Ini masih ditahan. Nah, kira-kira begitu. Jadi ini kurang lebih sih harusnya sudah terpairing ya, harus kurang lebih ya kira-kira sudah tersambung lah yang kiri ke kanan ya. Habis itu baru dikonekin ke HP atau laptop. Kalau misalnya belum berhasil, diulang lagi aja, diulang lagi, dimatiin lagi kayak gitu sampai mati ya. Diulang lagi, kemudian dites lagi udah hidup apa belum. Jadi caranya dengan cara yang seperti ini, dengan memencet dua-duanya dan berdekatan, saya berhasil menyambungkan lagi yang kiri ke kanan kayak gitu ya. Tapi saya waktu kemarin itu perlu dua kali baru bisa nyambung. Yang pertama itu sepertinya unpair, kemudian di pairing lagi ya. Nah, ini harusnya sih sudah terpairing ya, harusnya sudah tersambung gitu. Tinggal disambungkan ke HP aja. Oke, gitu ya caranya. Jadi gampang banget, yaitu dengan memencet dua-duanya tapi berdampingan ya, berdampingan sampai nempel. Karena di case juga dia nggak ada tombol apa-apa, jadi caranya yaitu tadi ya. Dan ini khusus untuk Anchor ya, tapi kemungkinan juga untuk merek lain mungkin ada persamaan, walaupun mungkin ada perbedaan juga ya. Oke, sekian, mudah-mudahan berguna dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe jangan lupa ya. Sip.